Silahkan kalau ada pembawa acara langsung, langsung aja bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala hawla wala quwata illa billahil alil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah malaikatu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallamu taslima. Alayya saudara azim amma ba'ab. Yang terhormat Gubernur Jawa Tengah Bapak Haji Ganjar Pranowo SMIP. Yang kami hormati Ketua DP MAJT Bapak Dr. K. Haji Nur Ahmad MA dan seluruh pengurusnya. Yang kami hormati para alim ulama, terutama Al-Mukarram Bapak Habib Syekh bin Abdul Qadir Asgaf. Yang kami hormati Bapak Wakapolda Jawa Tengah dan seluruh tamu undangan kaum muslimin wal muslimah rahimakumullah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik dan hidayah. Alhamdulillah. Pada malam hari ini kita bisa hadir di Plaza Masjid Agung Jawa Tengah dalam rangka yakni Jawa Tengah bersolawat dengan tema dengan solawat kita berantas narkoba dan radikalisme. Untuk mengawali acara pada malam hari ini, mari kita buka dengan barokah Al-Fatihah. Libtiqai mardatillah bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Qul a'udzu billahi. Untuk selanjutnya, mari kita ikuti sambutan Gubernur Jawa Tengah yang terhormat Bapak Haji Ganjar Pranowo SMIP, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang sangat saya hormati, syukur alhamdulillah pada malam hari ini kita mengikuti putaran berikutnya dari Jawa Tengah bersolawat. Tentu tak henti-hentinya kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT karena kita diberikan seluruh kenikmatan. Saya doakan semua yang hadir ini sehat, waras, sehat badannya, waras mikirnya, bersih hatinya. Selawat serta salam selalu kita berikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita tunggu syafaatnya di hari kiamat nanti. Bapak Ibu yang saya hormati, tentu senang sekali bisa bertemu. Wah, ini rupanya Pak Nur Ahmad Masjid Panjenengan sampai ujung di sana. Luar biasa. Boleh diangkat tangannya? Waduh. Ini kelihatan nih. Mulai spanduknya keluar Sheikh Hermania. Wah. Ada yang dari luar Semarang ngacung? Oh. Absen. Tenang. Dari yang dekat-dekat dulu. Wah, ngendi kuwi? Meranggen. Oh, Meranggen. Waduh. Demak. Waduh, mana itu? Sese. Gubuk. Oke. Okay. Wah, ada agak jauh lagi nih, Beb.
Pemalang. Banjarnegara ada enggak? Hahe tok e koyo kabeh. Saya ingin menyampaikan pesan saja pada Bapak Ibu, para hadirin yang sangat saya hormati, hadir bersama kita tentu yang sangat kita sayangi Habib Syekh Pak Nur Ahmad, terima kasih, beserta seluruh jajaran pengurus MAJT, teman-teman dari Pemprov, Pak Wakapolda, terima kasih. Seluruh ini tamu undangannya kali ini banyak. Bahkan syukur alhamdulillah hari ini hadir tidak hanya saudara-saudara muslim kita, bahkan saudara agama lain ikut hadir bersolawat. Boleh berdiri? Boleh berdiri saudara dari umat Buddha yang hari ini hadir. Matur nuwun. Apa? Kita mau tunjukkan bersama-sama bahwa yang di Jawa Tengah ini hubungannya selalu anget. Selalu punya toleransi yang tinggi. Ya. Dan kita selalu saling menghormati. Maka saya berharap betul setiap selawatan kita seperti HP bilang, kalau Jateng bisa bersolawat maksiat, wah apal semua ini, kejahatan minggat semuanya, mereka yang intoleran minggat semuanya. Maka insya Allah dengan ini sama-sama nanti kita tunjukkan bahwa Islam sebagai rahmatan lil alamin bisa kita tunjukkan, semuanya kita rangkul, kita berikan, dan tentu nilai-nilai kebaikan ini akan kita dorong. Dan semuanya kita menghormati yang lain dan yang lain juga menghormati kita. Alangkah indahnya. Saya pesan sesuai dengan tema harian ini bahwa awas narkoba. Narkoba sudah masuk kemana-mana. Seluruh Sekermania saya titip pada Anda semuanya, jaga diri kita, jaga saudara kita, jaga teman-teman kita, jaga keluarga kita dari narkoba. Termasuk ketika kemudian ada ajakan-ajakan yang serem-serem. Diajak ngebom ya tidak. Diajak ngerampok ya tidak. Diajak hal-hal yang sifatnya batil tentu tidak. Kita harus menyampaikan. Maka mohon maaf kalau nanti saya tidak bisa sampai akhir, tapi tadi saya mendampingi Pak Presiden. Pak Nur Ahmad meminta tadi. Saya itik-itik tadi Pak Presiden, bisa rawuh enggak Pak ke acara Jateng bersolawat. Tapi pada saat yang sama Bapak Presiden sekarang lagi di Semarang bertemu dengan para ulama. Ada salam dari Bapak Presiden untuk Bapak Ibu semua, untuk adik-adik semuanya. Dan tentu saja hari ini sekitar jam 9 Bapak Presiden akan kembali ke Jakarta. Dan mohon maaf sekali lagi dengan segala hormat, saya nanti harus mendampingi sebagai tuan rumah untuk mengantar beliau sehingga nanti saya tidak bisa sampai paripurna di sini. Dan tentu pada Habib Syekh saya menyampaikan beribu-ribu terima kasih, luar biasa. Guliran ini akan terus kita lakukan terus agar Jawa Tengah makin adem, makin ayem, makin sejahtera, masyarakatnya makin makmur, guyub, rukun, dan semuanya banyak rezeki. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Gubernur Jawa Tengah. Untuk selanjutnya, mari kita ikuti pembacaan ayat suci Al-Quran yang dilantunkan oleh Ustadz Rohani mabel surat Al-Baqarah 219. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil khamri قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس ومنافع وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kepada hadirin, hadirat dan seluruh pendengar Radio Dakwah Islam Aceh Tenggung Jawa Tengah di mana saja berada. Karena ini Slacker Mania sudah tidak sabar lagi untuk berselawat. Langsung saja kita ikuti lantunan bacaan selawat yang dipimpin oleh Al-Mukarramah Habib Syaikh bin Abdul Qadir As-Saqaf. Untuk sepenuhnya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya minta yang mainan laser harap dimatikan. Jodolanan laser kayak wong desa. Ayo. Sip. Enggak usah mainan laser. Bismillah. Supaya acara bisa lebih khusyuk, ora nonton ning dhuwur gara-gara laser perang ning dhuwur ngopo. Lah, meleh. Tolong sebelahnya yang mainan laser, lasernya jukukno kekno panitia, ya. Bismillah. Sawurung udan terus engko udan. Bismillah. Sebelum acara selawat dimulai, saya mohon perwakilan daripada Masjid Agung Jawa Tengah. Siapa yang mewakili beliau, Bapak kita akan mewakilinya. Waktu dan tempat dipersilahkan. Berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadu wa ala alihi wa ashabi ajma'in. La hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Habib Syekh yang hadir di sini, semuanya adalah Syekher Mania, betul? Alhamdulillah. Ini yang saya kagumi, bahwa beliau membawa pesan
sholawat, mensosialisasikan sholawat, karena saya yakin Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memang diutus adalah untuk rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri dalam satu ayat satu-satunya yang disebutkan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Jadi kalau ya di situ ada perintah kepada kita yang mukmin-mukmin ini untuk berselawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu berarti kita sholawat bersama Allah dan malaikat-malaikatnya. Habib Syekh insya Allah nanti akan sedikit menyinggung, insya Allah para malaikat pada malam hari ini turun di Masjid Agung Jawa Tengah bersama kita. Maka dari itu kalau selawat, pesan selawat adalah pesan perdamaian, pesan keselamatan. Umat Islam adalah cinta damai dan cinta keselamatan. Sehingga pada saat teman-teman agama yang lain FKUB minta saya, apakah diizinkan untuk hadir? Kami izinkan. Bahkan mana Pak Haryanto? Apakah diizinkan untuk nyumbang minuman dan makanan? Kami izinkan asal banyak. Kalau sedikit tidak kami izinkan. Alhamdulillah nyumbangnya cukup banyak. Kebagian enggak? Enggak. Oh belum dibagi ya? Ada yang sudah, ada yang belum. Kalau yang enggak kebagian alhamdulillah. Memang mungkin tidak cukup untuk mencukupi seluruhnya. Tapi ini adalah bagian bahwa pesan damai ini adalah untuk semuanya. Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memang diutus untuk seluruh alam yang ada sekarang ini, tidak peduli kepada siapapun juga, betul? Alhamdulillah. Sehingga dengan demikian, mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada malam hari ini mempunyai pesan damai untuk seluruh Indonesia, seluruh dunia, bahwa umat Islam Indonesia adalah umat yang cinta perdamaian. Maka dari itu salah satu yang hebat adalah Radio Dakwah Islam Masjid Agung Jawa Tengah menjadi radio komunitas terbaik se-Indonesia karena pesan-pesan damainya itu. Ini yang dilirik oleh orang seluruh Indonesia, maka menjadi radio terbaik. Terima kasih kepada para pendengar Radio Da'is, Radio Dakwah Islam Masjid Agung Jawa Tengah. Doakan mudah-mudahan menjadi radio komersial, menjadi radio swasta, sehingga nanti suaranya bisa didengar untuk seluruh masyarakat Jawa Tengah. Termasuk juga nanti kita akan siarkan terus apa yang telah dilakukan oleh Habib Syekh, karena kita sama-sama Masjid Agung Jawa Tengah juga Syekhermania. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah apa yang disampaikan beliau insyaallah akan membawa semangat kita bersama Allah dan Rasulnya bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum